Halo boys, apa kabar? Katsumaki manis lagi berkaca. Gua lagi panas, ketrigger. Ayo kita gacha. Sumpah deh boys, gua ketrigger loh waktu ada nanya, bang, kalau lu dapet Katsumaki Fubuki lu bakal lu reverse gak? Gimana ya? Dan juga ada nanya, bang, kapan lagi gacha? Kalau gua pikir-pikir ya, kalau gua dapet Katsumaki sih, kalau masih bintang 1, bintang 2 sih gua bakal masih tetap pakai Fubuki ya, tapi kalau udah pakai bintang 3 nih, udah bintang berkatas, gue pikir-pikir lagi limit break bintang 3 segitu sama bintang 4 ya gue reverse aja kali ya Fubuki gue ya, nanti paling gue cari Shada Katsumaki. Nah, maka oleh sebab itu, karena sekarang lagi King Blessing nih boy, mumpung lagi King Blessing, dan katanya gue dengar mitos kalau King Blessing itu gacanya itu bakal dapat SSR, dan kita gabungin nih combo King Blessing dengan yang gacha waktu subuh-subuh. Kalau gua kemarin di video yang ini kan gua sempet gacha subuh-subuh tuh. Nah waktu gua dapet tuh SSR-nya. Ntar gua pecah-pecah dulu, nggak tahu gua ngaruh atau enggak, nanti gua pecah-pecah dulu. Sama satu lagi kita gabungin combo, katanya bang, kalau gacha pilih line yang sepi, yang hijau. Nah sekarang gua ini pengen ke line 17 nih yang paling sepi, cuman nggak keganti-ganti gitu loh. Mau line yang paling ujung gak dapet-dapet, itu tulisan line-nya masih merah. Nah kalau gua gak bisa pindah gitu loh, gak boleh pindah apanya guanya nih. Parah boy, mau pindah ke 17 aja gak dikasih loh. Nah, line 14 bisa nih, line 15 gak? Gak bisa ya. 16? Gak bisa juga. Wah, kayak mentok-mentok di 14, udahlah akhirnya kita gacha boy, yang penting line-nya sepi kan hijau. Gacha gua dapat apa? Masih hero normal, rare, ayolah SR aja. Ya kira-kira gua dapat SR sakit hati sih. Oke, kita dapat lagi apa ini? Ada SR enggak? Ya, elah, normal sama rare dong. Tapi enggak apa-apa lah. Siap, maka kita butuhkan buat untuk figur nanti, figurin. Jadi apa dapat SR 1 aja, SR please. Ya, kasih dong SR bot, udah 30 kali gacha loh ini, SR aja gak nongol. Wah, baru dibilang dong, akhirnya nongol juga. Siapa nih ya? Si Bisking. Nah ini nih yang gua mau nih, Bisking salah satu SR yang paling gua pengen banget bot. Ada lagi gak? Ya, ada bot. Apa-apa lah, yang penting gua dapat Bisking. Lumayan ntar gua untuk limit break, karena gua lagi fokus Bisking sih. Dikit lagi ke bintang 5 Bisking gua buat. Sekarang kita coba yang di Elite Recruit langsung. Kemana kesana, udah cukup nih di Epic Recruit. Apa yang gua dapat? Elite Recruit mah dapat SR. Bisa aja dong. Chill boy, my school are always thicker. Batangnya lebih tebal gitu ya. Ini nih si Palcin nih, kepala licin, Hammerhead. Alah, apa-apalah, walaupun gua nggak pakai dia lagi ya, oke lah ya. SR gua nomor 20. SR walaupun, baru gua omongin, SR gua. Living Orgasmo. Si Foxy Man, ya, gua udah punya sih kemarin waktu ini gitu ya. Kapan ya? Foxyman kedua gua sih, tapi gua nggak pakai Foxyman lagi sih. Gua emang minta Esper, tapi Esper itu tak cuma keyboy, bukan Esper si Foxyman. Ya walaupun sama-sama Esper ya beda lah, boy. Kenapa dikasih Foxyman gitu loh? Ya, gua harus pencet-pencet lagi dah ini. Udah dapat SR satu kali, dia dapat SR yang berbeda gitu. Ayolah, King Blessing, walaupun mitos ini gue gak tau bener atau enggak ya, mitos gue sih gak bener sih, gak ngaruh. Coba lihat, ada dapat SSR lagi, gak ada kan, gue doang yang dapat SSR. Di jam subuh-subuh gini, gak ada yang gacha selain gue kayaknya. Oke, kita coba pindah line dulu, line 15 bisa gak? Gak bisa dong, masa gue tetap di line 14? Ya, katanya kalau udah dapat SSR harus pindah line gue, mitos-mitosnya. Itulah, kita coba aja ke line yang sepi selanjutnya. Mana ya bagusnya ya? Gua ragu. Di sini aja lah.
Kayak di sini lumayan wangi dah. Udah nggak usah pindah lah, nggak usah percaya mitos yang pindah-pindah kan kalau dapat SSA. Nggak bakal coba lagi, mungkin gue bakal coba di Epic Record lagi dulu aja kali ya. Atau di Elite Lang ya. Pecah dulu lah. Pecah dulu, siapa tahu ngaruh, padahal nggak ngaruh. Udah di Epic Record dulu, kita pemanasan lagi. Sudah dapat SSA, kita pemanasan lagi yang di Epic Record. Dapat SSA. Lumayan. Justice Fui dapat Amai Mas. Padahal gue jarang pakai Amai Mas sih. Ya gak apa-apa lah, paling ntar gue donasiin ke klub gue aja. Siapa yang tahu ada yang butuh kan Amai Mas. Tapi Amai Mas ini berguna sih. Gue pakai dia sekarang untuk yang di klub. Sama di itu loh, Hero X Monster tuh berguna banget tuh. Untuk menawar dia simpel target tunggal. Oke, gue gacha lagi dapat apa? Ya, apa-apa, kan bersyukur. Ya, tapi dapat Spiderman dong. Oh my god, dapat si Falcon lagi di kepala licin. Aduh, dua kepala licin gua dapetin. Spiderman sama Hammerhead. Ayo kita kaca lagi ya, ada rekrut Tatsumaki please. Tatsumaki. Ayolah Tatsumaki. Oke, dapat SR. Jill boy. Jill. Oke. Baru dibilang Falcon dia lagi dong. Gak di epic rekrut, gak di edit rekrut. Dia lagi. Iya lagi, Falcin, Falcin. Kenapa lu doyan banget sih nempel ke gua untuk gacha? Yang lain kayak, gacha pertama kali tuh dikasih SR boy, tapi dapet. Ya misalnya Silvok, gua jarang pakai dia sih, tapi nggak apa-apa lah. Siapa tahu nanti gua bisa upgrade ganti figurin. Kita tetap harus optimis boy. Walaupun belum dikasih SSR atau dikasih duplikat, kita harus bersyukur. Jangan selalu bersyukur boy. Walaupun dalam hati, mau dapat ya, ayolah epic record ini dapat please SR aja, satu SR aja, SR lah kasih gua SR, oke, makasih. Daripada nggak dapat sama sekali kan, tapi Genos gua udah bintang 5 boy, ngapain Genos lagi lu kasih gua dah, parah bedah. Kenapa harus Genos gitu, yang lain kayak belum gua punya kan, SR-nya. Bukan yang belum kopinya sih, yang belum gua udah bintang 5-in. Oke, gua dapat apa di Elite Record ini? Oh, dapat SR lagi. Kenapa Palcin ini, duo Palcin ini datang ke gua mulu dah? Oh, SR bot. Pressure kanjiru koto ga aru tte. SSR, tapi ship ini bukan Tatsumaki dong. Dikasih Esper lagi. Bener sih, gue pengen tuh Esper. Iya, gue pengen Esper, cuman gak Gerugan Hope juga. Tapi gue belum punya dia sih ini. Gue belum dapetin dia, boy. Karakter baru nih. Lumayan lah, koleksi. Cuma tetap aja pengen karakter baru gue dapetin Tatsumaki. Ini, sumpah lah yang nge-trigger gue. Bang, kapan kaca lagi? Bang, kalau dapet Tatsumaki, bubuk kilo, lu reverse gak? Aduh, nge-trigger kayak gini. Aduh. Malah, nanti kita tetap ambil positifnya buat dan selalu bersyukur. Gua dapetin hero SSR, hero SSR yang belum gua punya nih. Si Gerugan aku. Tiket gua tinggal 48 sama 52 kayak cukup lah ya gua ya. Udah dapat 2 SSR dengan mitos yang kalian boleh percaya boleh enggak sih. Cuman ya itulah ya. Di skin gua bakal gua limit break, bakal gua naikin skillnya duluan ga ya? Naikin ga ya? Gak usah dulu lah. Siapa tau ntar gua pasti pakai tuh untuk si Kabuto atau si Super Alloy kan. Ya, batch-nya udah habis lagi. Gak bisa gua naikin, padahal shard-nya lumayan banyak. Dikit lagi loh bintang 5. Gua ini dari awal main, gua naikin si Bisking tak kenapa. Karena dia tuh sering follow apa. Dan ini adalah Gerugan Hope. Ultinya lumayan sih, bisa mensegel energi kan, terus jadi damage. A few moments later. Dan gua lupa dong boy, alah. Ini ada event selama 7 hari special recruitment buat kalian yang nyari Child Emperor nih. Cuman beda beberapa jam aja loh. Langsung kita coba lihat eventnya. Adventure with the Child Emperor. Aduh, kenapa gua nggak gacha sekarang aja gitu ya? Ih, selisih waktunya beda tipis loh. Ini kayak event yang boros ya?
kalau Child Emperor udah bintang 4, kita bakal dapat hadiah karakter figurnya Child Emperor. Waduh, Child Emperor gue baru bintang 3 nih. Di limit break juga, wah, kurang nih kayak boy. Wah, keburu nggak tuh ya? Ya, selain itu ada event lagi nggak? Karakter... Oh, ini ada event lagi nih, Battle Perk. Kita disuruh melengkapi misi-misinya, supply depot, segala macam. Nanti kita bakal dapetin kristal sama... Kristal Core-nya berguna banget nih buat kalian yang mau naikin si Amai Mas. Kemarin kan kita dapet yang Sweet Nickel-nya. Ini berguna nih untuk naikin yang Keep Shack sama Insignia. Karakter Trial, Special Recruit Reward. Oh, mirip kayak event Boros ya. Hero SSR biasa juga ada ternyata ya. 10 kali, 30 kali, 50 kali, sampai 180 kali. Dan kita bakal dapat, pasti dapat Child Emperor. Nah, buat kalian yang ngebet naikin Child Emperor ini, gacha ya tuh, sampai 180 kali. Harusnya kayak gue bisa ya 180 kali ini kayaknya. Ya, coba gue lebih bersabar dikit aja. Ya, mau gimana lagi, boy? Udah terjadilah, boy. Oke, boy. Itulah gacha gue kali ini dalam pencarian mencari Tatsumaki gara-gara ke-trigger. Tapi emang bener sih, kalau gue dapet Tatsumaki sih, Fubuki gue pasti bakal terlihat lemah banget ya. Oh iya, buat kalian yang pengen update terbaru game One Piece Made Strongest nih, tips, trik, gameplay, dan segala macamnya, review hero yang baru juga, subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya dan tekan yang all agar kalian dapat notifikasinya terus. Menurut kalian gue gacha lagi atau enggak nih? Kalau like video ini nyampe 500, gue bakal gacha lagi dah. Buat kalian mau top up diamond sama gems, 60 gems hanya 10.000 aja nih. Kalian bisa top up di Koda Shop, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa share video gue di sosial media kalian, di Facebook, WhatsApp, Instagram, semuanya. Jangan lupa selalu bersyukur, terima kasih dan dadah!